Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaik. Faham? Ini penting kalau aturakan. Mereka saat ini itu kata nganggu ukuran kesalian yang ideal. Ya, nganggu ukuran kesalian yang ideal. Akhirnya banyak masalah. Wong soleh kok diukur ideal. Wong kira-kira waras teman-teman. Lan kula ora ngarah dadi wong saleh teman-teman, mun sumpah lho Mbak Pangeran, ya saleh sing ngarah teman-teman ae. Tapi sing mlebu warga langsung maksudnya sing paham. Ya kula nak mulane sarang sering guyon ngeten. Poso Senin Kamis itu sunah Nabi. Tapi sunah Nabi ora poso Senin Kamis tok Nabi juga sering nunjukno ora poso Senin Kamis yo nunjukno ora wajib. Nak ngono poso Senin Kamis yo sunah Nabi, kadang-kadang ninggal sunat iku yo sunah. Nah. Lah aku milih sing ninggal iku. Paham ya? Loh, karena kalau ulama ngelakoni terus nanti dikira sunat, itu dikira wajib, itu bahaya bagi agama, paham ya? Loh, ulama itu duwe kelebihan ngoten, dene duwe iskal untuk niru Nabi komplit, yo niru ngelakoni ini, yo niru ini ninggal. Paham ya? Loh, kata siapa ninggal tidak bagian sunat Nabi? Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarij, nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama, sesuatu yang sunat dikira wajib. Umpama kanjeng Nabi duha terus, kanjeng Nabi tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Bahaya entek waktune wong Islam. Nglakoni sunah. Ya Nabi duhane misale 8 rakaat. Tahajude sing terkenal mbek witir 11 rakaat. Ayo sampean, qobliyah dhuwur riwayat sing sahih sae 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Asar qobliyah 4 rakaat. Barasar salat kriminal cara pekeh. Nak qobliyah maghrib ora pati mufakadah. Lah ning lakoni terus kok bodho aja nek sunat, tapi kok tersangka. Dadi nek aku salat qobliyah maghrib ketane ora ro ngaji. Padahal ya sunat cuma ora muat kada. Terus antaranya maghrib ke isya, Nabi sholat ngenteni isya, disebut sholat awal wajib. Tapi itu semua dilakukan Nabi hanya sering melakukan juga sering meninggalkan. Umpama Nabi ngelakon itu pasti dikira wajib. Mereka kalau ngomong tentang santri-santri, jangan kira orang kayak saya tidak melakukan sunnah Nabi, saya melakukan sunnah Nabi. Cuma diperhitungan menjelaskan gampang. Itu soalnya aku diperhitungan, jadi menjelaskan apa? Paham ya? Ojo koyok koncoku lo latihan nyayu khutbah Idul Fitri ya engkau. Ung khutbah Idul Fitri kok kecangkeman cerita. Manso ma Ramadan summa adba utisan min Syawal faka'an nama sobat dehron apa? Kulah. Pokoknya sampai anak poso Ramadan terus poso 6 dino sanging Syawal pun podo kari poso setah tahun terus nang fadilah ya. Bareng tak muni tanggal itu tanggal 4 dosoan do poso. Dia ini mau ngan-mangan rokar. Dito mati. Monggo-monggo didhar kula poso anu jenengan malah dinan ra poso. Ora gaduh wae. Niku pas awal akhir sowan kula, Mbak. Wah, nyoro ku nyai nak semangat jerit. Bener jenengan ra tau ngomong sunat-sunat. Dadi nek awake lakoni ra ketara. Kowe nyai ajaran engkek. Boleh pertengahan. Sudah Idul Fitri khutbah berpuasa Ramadan wis ape kira-kira gelem po. Puasa muga-muga tutane di sepuro per lha opo dari lor sawal. Malah disomasi akhirnya to. Wah ra gaduh pas sampean ngasih ngajar malah gak nglakoni. Wah, ruwet dene. Paham. Lan Abdul Qasim Al-Junaidi termasuk tokoh tarekat paling diikuti sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia punya tradisi poso terus. Wah, tak urip-uripe poso, terkenal. Jebule santrine sering roh dekne ku mangan. Ayo dekne wis kita koi. Jadi kan poso terus, tapi jebule nek wonten tamu nggih mangan. Lah aku mangan bajuri tamu, gajare ora kalah mbek nerus napa? Poso. Dadi tamu dhewe lapak sing ngono kuwi. Paham. Tapi perasaan dia ini tetap poso, karena batalnya poso orang krono nuruti nafsu krono permata. Pertama ini mulai tetap biasa gitu terus nafsan. Orang kadung batal rokokan terus. Kadung nggak poso, menitan rokokan terus nggak orang kono maksud. Yo sekadar pas, paham kan? Lu kok kuat? Oh kuat. <kuali. laughs>
jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaikan.